الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علومي في دارين آمين. وصل أو يبصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانيه واتصال أختار غيري غير اختار الانفصال. Wasil dan wasalkan olehmu, ayubsil atau fasalkan, sambungkan atau pisahkan, ha asalni akan ha lapas salnihi, ya, salnihi, salnihi fil amr, ya. Sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alan fahuwa sa'ilun wa zaka mas'ulun sal. Sal kan bisa sal, bisa is al ada ya. Sal mana bisa bertanya, bisa juga minta, ya, bertanya, bertanya olehmu kepadaku akan dia. Salnihi, salnihi. Nih, ada haknya tuh. Salnihi. Jadi silakan mau dipisah, mau disambung atau dipisah haknya. Salnihi atau salni iyyahu, nah gitu. Wa ma asbahu dan apa yang menyerupai akan dia, fi kuntuhu pada kuntuhu, ya. Menyerupai ini sama kuntuhu, kuntu iyyahu, ya, kuntu ini fi'il madi, jadi kana, ya. Kuntu, kuntuhu. Al-khulqun tama, perbedaan itu ada, ya. Jadi perbedaan itu ternisbat, ya. Artinya ada perbedaan. Jadi ada yang pakai, ya, wasol, ada yang pakai fasol, ada yang nyambung, ada yang dipisah. Ada kuntu, ada kuntu iyahu, ya. Ada salni iyahu. Ada dua ulama. Kadzaka khiltani, seperti ini pula khiltani, khiltani. Ini fi'il madi. Ada khiltani, ada khiltani. Ada yang khiltani iyahu. Ada khiltani nyambung, ada khiltani iyahu. Wattisala ikhtaru. Nah, kata musannif, aku memilih nyambung. Aku memilih nyambung. Ya, jadi beliau, ya, Ibnu Malik memilih nyambung. Khiltani gitu. Ghairi akhtarul infisal. Selain aku, ya, ia memilih akan berpisah infisal. Jadi apa? Khiltani iyahu. Jadi wasil itu fi'il amr, aw ibsil aw atob ibsil fi'il amr ha maf'ul bih. Ini maf'ul bih bisa ibsil, dari ibsil bisa juga dari sil. Ini namanya tanazuk. Ya. Ha mudaf salni murad lafaz mudaf ilaih. Atau kosot lafaz murad mudaf ilaih. Wa ma'asbahu, wawunya atob, ma'asbahu ka lapas salni asbahu fi'il madi,
Fa'ilnya damiru mustatirin fi jawazan tafdhiluhu wa ya'udu 'ala ma ha ya hu-nya itu maful bih. Fi kuntuhu pada lafaz kuntuhu kuntuhu. Yang menyerupai ini seperti kuntuhu sama nih menyerupai juga kuntuhu. Boleh kuntuhu boleh kuntu iyahu. Al-khulfun tama. Tadi pada lapas kuntu al-khulfun tama. Khulfu jadi mubtada intama fil madi fa'ilnya damir mustatirin fi jawazan tabluwa ya'udu ala khulfu. Jumlah fi'il fa'il menjadi khobar khulfu. Jadi khulfu jadi mubtada. Kadzaka jar majrur menjadi khobar muqaddam. Khiltanihi murad lapas menjadi mubtada mu'akhar. Wattisala wattisala ittisala maf'ul bih. Akhtaru fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru wa dhamirun mustatirun fihi jawaz dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana jadi ittisala maf'ul bih dari akhtaru. Ghairi itu jadi mubtada. Jadi mubtada ghairi mudhaf ya mutakallim mudhaf ilaih. Ikhtaro fil madi. Fa'ilnya infis. Fa'ilnya dhamir mustatirun bihi jawazan tadruhu wa ya'udu ala ghairi. Infisala maf'ul bih. Jumlah fil fa'il fil fa'il maf'ul menjadi khobar mubtada ghairi. Jadi kalau di i'rab kita jadi ngerti. Jadi kita harus tahu i'rab, ya, nahwu fungsinya begitu. Jadi paham kalam, nahwu paham kalam. Orang kalau enggak paham nahwu enggak paham kalamnya. Jadi tebak-tebak aja. Ini kalau kita paham nahwu, jadi kita paham kalamnya. Ini kita harus pintar nahwu sorobnya. Dasar baca kitab. Dan penuh keyakinan benar. Asyaraf fi hadzainil baitaini ilal mawadhi'i allati yajuzu ayyukta fiha bidhamiri munfasilan ma'a inkani imkani ayyukta bihi muttasilan. Asyara mengisyaratkan ia musannif fi hadzainil baitaini pada dua ini bait. Ilal mawadhi'i kepada tempat-tempat allati yang yajuzu boleh. Ayyukta bahwa didatangkan ia fiha padanya bidhamiri dengan dhamir munfasilan yang munfasil berpisah. Ma'a imkani ayu tabih mutasilan serta mungkin bahwa didatangkan dengannya domir mutasil. Jadi bisa munfasil, bisa juga mutasil. Iya, bisa berpisah, bisa nyambung. Salnihi boleh salni iya. Kuntuhu boleh kuntu iya. Ya. Dan yang sumpama dengan itu. Fa asyara maka mensyaratkan ia bikau dengan perkataannya salnihi. Ila ma yata'adda ila maf'ulaini kepada sesuatu yang beliau mengisyaratkan dengan perkataan salni itu mengisyaratkan kepada sesuatu yang muta'addi ia kepada dua maf'ul. Kan maf'ulnya dua nih salni ya. Maf'ulnya dua. Ya, iya, iya itu maf'ul, salni, iya, salni, maf'ul, maf'ul awal, hi-nya maf'ul san, sani. As-sani yang kedua. Ya. Min'a daripadanya laisa khobaron. Bukanlah khobar fil asli pada asalnya. Jadi yang kedua bukan khobar. Ya. Yang kedua itu bukan khobarnya. Wa umma domirani. Dua itu adalah dua domir. Nah sumpama adirhamu salnihi. Ini maknanya boleh salni dirham itu tanyakan olehmu akan dia.
tanyakan olehmu kepadaku akan dia. Boleh juga maknanya minta, minta olehmu kepadaku akan dirham. Bisa juga begitu. Ya, boleh-boleh aja kita mau pakai mana. Pai justru maka bolehlah bagi engkau pihak isal ini pada hasal ini. Boleh apa al itisal oleh menyambung oleh itisal. Nau sumpama salnihi, boleh salnihi, nyambung namanya itisal. Wal infisal dan boleh juga infisal berpisah. Nau sumpama salni iyahu. Boleh dua. Wa kadzalika kullu fi'lin asbahahu. Dan seperti demikian setiap fi'il yang menyerupai ia akan ya. Menyerupai ia akan dia. Ya. Nah, seumpama ad-dirhamu a'taituhu. Ya. Dirham itu telah aku berikan akan dia. Kalau di i'rab ad-dirhamu jadi mubtada a'taituhu, ya. Fi'il fa'il maf'ul, ya. Maf'ul awal maf'ul bih jumlah, ya, pada ma'rafa menjadi khobar dirham. A'taitukahu, ya. A'taitukahu, ya. Ka itu maf'ul awal, u maf'ul sanin. Wa ataituka iyyahu, nah, boleh juga ataituka iyyahu, boleh. Ataitu atai tasrif istilahi, ya. Tasrif lugawi ini, ya. Tasrif lugawi. Ataitukahu. Wa zahiru kalam al-musannif, dan zahir kalam musannif annahu, yaitu bahwasanya ya justru boleh fi hadhil mas'alati, pada ini masalah al-infisalu wal ittisalu, boleh berpisah boleh nyambung, ala sawa ya tasama. Wa huwa zahiru kalam aktsari nahwiyyin, yaitu adalah zahir kalam kebanyakan ulama nahwu. Wa zahiru kalam sibawahi an al-ittisalu fiha wajibun, dan zahir kalam sibawahi yaitu bahwa muttasil padanya wajib. Sibawai wajib. Wa anal infisal, dan bahwasanya infisal makhsusun bi syi'ri, itu khusus dengan syair. Menurut beliau khusus dengan syair. Iya. Jadi wajibnya itu nyambung kuntuhu salnihi, ya. Khiltanihi. Ataitukahu. Kalau berpisah di syair aja. Wa asyara bi qawli, misalkan ya dengan perkataannya bi kuntuhul khulquntama. Ya. Pada lafaz kuntuh itu ada perbedaan ulama. Ila annahu, kepada bahwasannya idza kana khabaru, apabila adalah khabar kana, wa akhawati, dan sudah sebenarnya dhamiran, dhamir. Fa innahu, maka asalnya ya juz boleh ittisaluhu wa infisaluhu. Boleh oleh bersambung dan berpisah. Wa ikhtulifa fil muqtari minha minhuma, ya. Minhuma itu? Minhuma. Sini minha, minhuma yang bagus, yang benar. Dan diperselisihkan pada yang dipilih, ya, daripada keduanya. Fakhtaru musannifu al-ittisal, maka memilih oleh musannif akan nyambung. Nahu sumpama kuntuhu. Waqtala sibawi al-infisal, memilih oleh musannif akan berpisah. Nahu sumpama kuntu iyahu. Takulu, engkau katakan as-sadiqu kuntahu. Ya, jadi as-sadiqu kuntahu wa kunta iyyahu. Ini berpisah. Wa kadzalikal mukhtaru 'inda al-musannif, dan seperti demikian itu yang dipilih menurut musannif al-ittisal, menyambung fi nahwi pada sumpama khiltani. Wa kullu fi'lin ta'adda ila maf'ulaini, dan dia itu setiap fi'il yang mutaaddi kepada dua maf'ul. As-sani minhuma khabarun fil asli, bermula yang kedua daripada keduanya itu khabar pada asal.
wa umma domiran, dia adalah dua domir. Wa madhhab Syibawi dan madhhab Imam Syibawi anal mukhtara, ya, bahwa yang dipilih fi azab pada ini aidan pula al infisal, berpisah. Nah, seumpama khiltani khiltani iya. Wa madhhab Syibawi arjau, madhhab Syibawi lebih arjah, lebih kuat berpisah. Kenapa li anna huwal kasiru fi lisan al-arabi ala ma aka'u Syibawi an um wa huwal musyabih lahu lahum. Ini anu karena bahwasannya wal kasri itulah yang banyak filisanil arabi, di lidah orang Arab. Alama akahu Syibawi, atas apa yang telah diikayatkan oleh Imam Syibawi anhu daripada mereka. Wa wal musafihu lahum, dan dia bercakap-cakap kepada mereka, jadi langsung interaksi. Qala syairu, berkata syair, iza qalat hadami fasad tiku'a fa innal qawla ma qalat hadami. Ya. Fasad dikuha, artinya iza qalat hadami, apabila berkata oleh hadami, fasad dikuha, maka benarkan olehmu akan dia. Fa innal qawla, karena sesungguhnya pendapatnya hadami, ma qalat hadami. Ya. Fa innal qawla, maksudnya pendapat yang benar, ma qalat hazam, yaitulah apa yang dikatakan oleh hazami. Wallahu a'lam bishawab, wa qaddimil akhas.